Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di episode Project Xiaomi. Jadi di episode kali ini saya mau ngepres gigi sama ganti stang. Karena waktu itu kan bekas jatuh, jadi kurang center. Nah, terus stangnya juga bengkok. Dan saya sekarang mau ganti stang RJ lain. Terus sebelum saya ngepres segitiga dengan stang, saya mau ganti oli dulu karena olinya udah sebulan, walaupun cuman dipanas-panasin doang motornya, nggak dipakai jalan gitu. Habis ini kita baru ke adek ngepres segitiga dan ganti stang. Kabel buat nyantet. Ini baru, ini lokal. Lokal udah lama. Hah? Udah lama. Lokal ini. Asal ada. Hah? Asal ada tuh. Tapi gampang ini mah, pakai sepatu lagi ya. Warnanya sama. Bohong anjing. Jarang dipakai dia motornya. Udah. Ini sedang mau dibuka teman-teman. Udah mana puasa, lemes. Saya haus, aduh haus. Jadi ini segitiganya udah dibuka ya, terus mau kita bawa ke tukang pres. Agak ini sampah. Parah sih, ini bau. Oke, sekarang hari kedua dari ngebenerin si Hani ya. Jadi kemarin karena udah malam dan saya ada perlu juga, makanya ini pinjam motor si Ade. Dan kalau kalian udah nonton vlog yang gue tips yang ngebersihin Mika, ini sekarang udah bersih tuh, bagus. Jadi hari ini saya mau ke bengkel si Ade dan ngambil si Hani. Siang-siang gini panas banget, mana lagi puasa lagi. Ya udah, sampai bertemu di tempatnya Ade. Oke, jadi ini motornya udah dipasang nih. Kemarin kan kita bikin dudukan riser atau segitiga. Ini udah dipasang, terus pakai riser Tino, setengah pakai RZR yang ori, dan karena ini mau dipakai 60 LED, kemarin kan pakai proyektor ya. Ini udah diurut lagi sama si Ade. Jadi sekarang kalau misalnya mau di
dipakai jalan. Itu tinggal apa sih namanya, retrofit sama masang rem. Soalnya ini daleman isi master rem belakangnya itu jatuh, jadi tinggal retrofit sama beli isi daleman master rem belakang, dan motornya sudah bisa dipakai lagi. Cuman ini mau ke tukang las dulu, soalnya spionnya patah nih. Ini spion yang oval yang chrome itu lumayan harganya, aku beli lagi, makanya mau di sambung aja pakai baut. Jadi sekarang mau ke tukang bubut dulu. Oke, ini udah spionnya udah di apa? Udah disambung. Ini bekas las-lasannya. Ya, ini udah dilas yang patah kemarin. Jadi untuk episode kali ini motor ini udah di segitiganya udah di press, terus udah ganti, kita nggak pakai stang jepit lagi, kita makainya stang RZR sama pakai riser Vino, seperti itu. Ya udah, sampai segini dulu episode untuk episode Project Honey-nya. Jangan lupa jempol ke atas kalau kalian suka videonya, terus kalau nggak suka jempol ke bawah juga nggak apa-apa. Terus kalau kalian suka dengan channelnya, jangan lupa kalian subscribe ya. Oke. Yaudah, sampai segini dulu. Sampai bertemu di episode Project Honey berikutnya.